Sebuah video amatir merekam detik-detik ditemukannya seorang santri yang tenggelam di Rangkas Bitung Timur, Lebak, Banten, Selasa siang. Korban santri berusia 18 tahun tewas saat hendak mencuci jeroan kambing di pinggir Sungai Cibrang. Rekan korban telah memperingati untuk tidak ikut mencuci jeroan di pinggir sungai. Namun naas, korban yang bersemangat untuk berpartisipasi dalam Hari Raya Idul Adha justru tenggelam karena tidak bisa berenang. Rekan korban telah berusaha menolong, namun lengan korban yang sempat tergapai kembali terlepas. Korban pun tenggelam dan terseret arus sungai yang deras. Tim Basarnas yang dikerahkan untuk mengevakuasi menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia. Nah, saya loncat, saya bantuin si korban yang kesusahan kan tenggelam. Saya tarik ke pinggir. Dia tuh kayak ngelepas tangan gitu dari saya gitu. Dari tarikan saya tuh dia ngelepas gitu. Sampai ditemukan sekitar 1,5 jam, Pak. Baik, ada berapa korban, Pak, yang kebawa arus sungai? Ya, korban yang hanyut 1 orang. Jasad korban telah diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan.